kasih untuk Balu dan kawan-kawan membantu membantu menguras air sambil menunggu Pak Tarom. Pak Tarom, dan terangin udane. Pak Tarom. Ya, kita tunggu. Untuk teman-teman supporter, jangan pulang dulu. Pertandingan tetap dilanjutkan ya. Jadi menunggu genangan air yang ada di lapangan bisa berkurang, pertandingan akan dilanjutkan kembali. Intinya pertandingan pada sore hari ini akan diteruskan sampai nanti betul-betul lapangan aliran bola di lapangan betul-betul normal. Jadi yang hari ini kehujanan, mohon sabar dulu untuk teman-teman. Kami berusaha untuk menguras ya. Terima kasih bantuannya untuk semua supporter ini dari Tribun Utara, Balu dan kawan-kawan, luar biasa. Ya, yang lainnya boleh membantu ya. Mudah-mudahan yang tidak bisa membantu, kami mohon bantu doanya. Membantu doanya, semoga hujan segera reda, lapangan tidak tergenang air, dan pertandingan BRI Liga 1 antara Persik Kediri melawan Trans Nusantara FC bisa dilanjutkan kembali. Yang ada di tribun masih semangat, yang di tribun. Dan sebetulnya ini beberapa semua terair, tidak semua tergenang air. Nah, Pak Wit, tahu nggak kenapa dari Persikmania ini mau membantu dengan sukarela? Ya karena mereka saking cintanya dengan Persik Kediri. Sama, aku juga cinta sama Persikmania. Ya Pak Tarong. Kalau cintanya bisa dibagi-bagi nggak sih, Pak Wit? Kok udahnya ini? Pak Wit, cinta itu bisa dibagi-bagi nggak? Kalau cinta kepada klub nggak bisa dibagi. Kalau cintanya aku sama dia? Wah, itu saya yang kurang tahu. Persikmania gimana? Apa sih? Boleh dong saya minta tepuk tangannya, mana dong sekali lagi buat teman-teman dari Persikmania, mana tepuk tangannya? Luar biasa.